tangguh, nak tangguh sampai bila? Ramai netizen marah bila YB Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengatakan bahawa peperiksaan lisan SPM akan tetap diteruskan. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang satu Malaysia sekali lagi buat video parody menganjingkan SAW. Makcik Menteri Pendidikan paksa semua pelajar Kelantan dan Terengganu yang kena banjir wajib datang sekolah menjalankan ujian SPM. Bye. Sampai ada pelajar nangis dan mengadu sebab banjir semua buku dan baju sudah habis basah dah. Dan mereka pun terperangkap mah. Mereka pun tak ada masa nak baca buku. Dan mereka terpaksa korbankan masa untuk selamatkan semua barang dalam rumah. Walaupun kau kata ada lori askar tolong hantar pergi sekolah, tapi sampai ada lori askar sendiri pun terkerinci masuk sungai masa reda banjir. Ini rumah hancur, tempat tidur tak ada, tidur tak cukup. Hari-hari makan kelepuk dan jan-jan je. Terpaksa tahan lapar. Mental dan emosi pun tak stabil mah. Risaukan keluarga. Tiba-tiba kena ambil SPM pula. Sebelum ini kau kata tak nak belajar, stres, tertekan. Sekarang kau lah yang buat belajar stres dan tertekan. Bundek punya boy. Lalas adalah seorang brother ini tekap Makcik Menteri Pendidikan sekolahkan balik netizen. Jom kita saksikan video ni. Oh dah terkejut ni dengan apa keputusan Menteri Pendidikan Malaysia ni untuk meneruskan SPM dalam keadaannya tenggelam saat ni. Bukan tenggelam saat ni, tenggelam saat ni. Geng, kalau tahun 2024 ini kita gagal, bukan hidup kita. Tetaplah berjalan di atas kaki sendiri. Kalau kita mengeluh sekalipun, tak ada siapa yang peduli. Tak boleh nak tangguh ke? Mesti kena periksa dalam banjir. Tak ada ihsan ke? You guys dah dengar ke tidak? Menteri Pendidikan kita, Fadlina Siddiq, tetap berkeras, sombong dan ego dengan bodoh wajah-wajah kebengisan itu. Teruskan juga peperiksaan SPM. Adakah YB Fadlina tidak concern, tidak cakna terhadap mental dan juga tekanan calon-calon SPM di negeri-negeri yang terlibat dekat banjir? Masa dah sangat suntuk nak baca buku teks Form 4 dengan Form 5 untuk 20 bab, saya rasa memang dah tak cukup masa. SPM akan diteruskan seperti yang dijadualkan pada 2 hingga 5 Disember 2024. Mengambil kira bahawa peperiksaan ini dilaksanakan ataupun dilangsungkan dalam situasi banjir, kita boleh menggunakan pakaian yang bersesuaian untuk datang ke peperiksaan. Tidak ada masalah. Dan jika tiada kelengkapan seperti alat tulis, ianya semua akan disediakan oleh pihak JPN. Menteri Pendidikan paling lembab dalam sejarah Malaysia. Later. Tolong bang. Tolong bang. Cepat! Allahu Akbar! Subhanallah! Allahu Akbar! Astaghfirullah! Makcik, kemarin telefon. Daripada semua lagi telefon kot. Bomba tak akak. Kerja pump tak akak. Semua tak akak. Lepas telefon tak ada buk. Berapa? Makcik, rasa nak pergi buat lah. Nak marah kita tak boleh. 2 hari usaha nak mari sini. Nak mari lagi. Hari ni nak tunggu paper. Rasa ingat tak ada dah nak mari tapi... Allah tak cuba untuk saya, Mai. Lalu untuk esok, ujian betul-betul bahasa Melayu, dia lah buat bahan-bahan tu. Untuk subjek lain, tak sempat bawa, tinggal kat rumah je. Boleh kot. Boleh, insyaAllah. Tapi tak tahulah baik-baik. Buku-buku ke apa, tak tahulah ke mana rumah. Belajar kalau dekat rumah memang terkesanlah sebab rumah saya dekat bilik saya tu memang naik air. Pertama sekali tak cukup masa lah sebab daripada awal saya dah plan jadual belajar tapi terkesan disebabkan banjir air naik yang secara mendadak, saya terpaksa korbankan masa saya untuk alihkan barang-barang, selamatkan barang-barang elektronik lah. Much later. Mana empathy seorang menteri Melayu? Guys, sekarang ni banjir ni ataupun di sekitar yang naik air ni adalah daripada di Kelantan. Terutamanya ibu yang ada anak dia, ibu dia muda 38 tahun, menangis kerana melihat anak dia 2-3 hari tak boleh belajar.
terpaksa meredah banjir. Tapi bagaimana dengan emosi dan persediaan anak-anak ini? Keletih guys, banjir 2-3 hari mereka meredah banjir. Pertama tu ada pelbagai masalah yang berlaku. Rumah kena masuk air, mungkin barang-barang rosak, emosi terganggu. Sebab kena tangguhkan SPM ni untuk kebaikan masa depan dan supaya mereka dah stabil sikit emosi mereka. Ambil jalisan itu. Saya pelik kenapa Menteri Fadlina ni tak dapat good advice daripada proper manusiawi, apa, human, daripada sekadar nak meneruskan peperiksaan yang sebenarnya boleh tangguhkan dengan kuasa menteri. You got the power, Fadlina. Tak apa-apa difikirkan. Kalau kau ada tengah banjir, anak-anak kau meredah banjir, penatan, penat uruskan rumah, masuk air semua, adakah kau akan berdendak sama? Dan hari ini juga, sebuah trak ATM terbalik dan nasib baik ianya tidak melibatkan calon-calon SPM. Bayangkan kalau dalam trak tentera itu ada calon-calon SPM yang dibawa keluar untuk meneduki peperiksaan SPM. Takkan nak jadi dulu baru nak tarik balik? Fikir-fikirkanlah. Yang mana pelajar yang tak ada baju, tak ada peralatan tulis, tak ada buku nak belajar, makanan. Makanan pun tak ada nak belajar. Nak jawab periksa, makanan pun tak ada. Sekitar kunjungan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Parlimen Kubang Krian, dan Yang Berhormat Tuan Haji Saizul Ismail Adun Salo di Pusat Penempatan Banjir Sementara Sekolah Kebangsaan Dewan Beta. Tidak. Aku rasa Menteri Pelajaran ni, aku rasa dia tak mampu cerdik. Maaf lah aku cakap, memang tak cerdik. Keadaan macam ni, SPM kita boleh tangguh. Boleh tangguh sebulan dua, boleh tangguh awal bulan ni, tak ada masalah. Masa kita boleh aturkan, bajet kita ada. Apa lagi, rakyat jentera-jentera kerajaan yang digunakan ni, bot pun tak ada. Kalau hari ni, mu calling bantuan kecemasan, tak ada orang boleh tolong mu. Lagi mu nak SPM, oh gila. Tak ada peri kebinatangan langsung. Tak ada peri kemanusiaan langsung. Aku tak rasa Menteri Pelajaran ni adalah seorang manusia. Aku rasa dia gorgon. Ha, deh. Harap Menteri Pelajaran dengarlah benda ni. Okay, saya ni bukannya cerdik, tapi saya ada pemikiran yang waras untuk berfikir bahawasanya budak-budak SPM perlukan fokus untuk jawab SPM. Nak jawab dalam banjir. Tadi aku pergi dekat Pasir Mah di sekolah SIS. Okay. Sekolah SIS Pasir Mah ni antara yang terbaik lah. Cemerlang ni. Budak-budak berkumpul di masjid. Tanya dia seorang, bang, kenapa berkumpul sini? Belajar bang, belajar kepo. Jawab esok SPM. Oh, pop aku terhari. Menteri Pelajaran ni waras kau tidak ni? Warah kau tidak? Menteri Pelajar, warah kau tidak? Warah kau tidak? Selamat menduduki peperiksaan buat adik-adik calon SPM 2024. Adik-adik, anda kena tahu, anda adalah manusia hebat yang Allah uji berat ni. Periksa dalam keadaan banjir. Kalau memang belum sampai, tak bermakna impian kita tak tercapai. Kita berdiri di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeza. Kalau kita mulakan kerana Allah, jangan kerana manusia. Kita menyerah. Hidup ni keras, geng. Layan. Meanwhile, Nak tangguh sampai bila? Ramai netizen marah bila YB Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengatakan bahawa peperiksaan lisan SPM akan tetap diteruskan, iaitu bermula hari ini sehingga 5 Disember nanti. Untuk pengetahuan korang, ada 402,000 calon yang mendaftar untuk SPM dan ada 5,377,000 calon yang terjejas kerana banjir di negeri Kelantan dan Terengganu terutamanya. Ya, kita bersimpati terhadap apa yang menimpa pada mereka. Tapi adakah kita juga nak berasa simpati terhadap lebih daripada 300,000 pelajar yang tidak terjejas? Nak maklum kepada mereka, maaf dek, peperiksaan SPM terpaksa ditangguhkan, korang kena study balik. Antara risiko yang akan diambil oleh KPM jika peperiksaan SPM ditangguhkan, di mana nak ditempatkan pelajar-pelajar SPM yang masih bersekolah jikanya ianya sudah ditangguhkan kepada tarikh baru? Dan juga ke mana pula nak letak pelajar-pelajar tingkatan 1 yang akan masuk pada tahun depan ni? Masa COVID-19 hari pun kita dah tangguhkan peperiksaan SPM. Jika kali ini kita tangguh lagi, mesti masa persoalan akan teranjak lagi. Kesan penangguhan SPM akan melibatkan lebih banyak rantaian daripada segi impak emosi, logistik, kewangan dan banyak lagi akibat lain. Pastinya pihak KPM sudah mengambil kira segala kesan ini sebelum mengambil keputusan meneruskan peperiksaan lisan SPM. Untuk pengetahuan korang semua, gerakan untuk memindahkan pelajar-pelajar yang terkesan ini telah dilakukan oleh Angkatan Tentera Malaysia, pihak NADMA dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam untuk memindahkan mereka ke asrama yang lebih kondusif dan selesa supaya senang mereka nak mengulang kaji
pelajaran SPM. Kita berharap supaya gerakan pemindahan pelajar-pelajar ini akan dilakukan dengan lebih cepat, lancar dan efisien serta tersusun. Pastikan jangan ada seorang pun pelajar yang terkesan dengan banjir ini terlepas ataupun tercicir daripada meneluki ujian peperiksaan lisan SPM. Inilah jawapan yang sepatutnya diberikan oleh YB Fadlina Siddiq terhadap netizen yang mempersoalkan kenapa SPM tidak ditangguhkan. Ini tidak jawab secara angkuh dan sombong. SPM tetap diteruskan. Cuba jawab dengan betul-betul lemah lembut, dengan data yang terkini dan juga dengan penyelesaian yang terkini. Pasti netizen-netizen akan merasa lega. So saya di sini nak mendoakan supaya adik-adik yang akan menghadapi ujian lisan SPM akan menjawab soalan dengan lebih lancar, ditenangkan fikiran oleh Allah SWT dan juga diberikan kelulusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Korang rasa macam mana? Cuba komen kat bawah. Dah dia jawab dengan angkuh dan sombong, jangan lupa pilihan raya nanti orang pula jawab dekat kertas undi tu dengan angkuh dan sombong. Ajar sikit dia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea bodoh.